bagaimana supaya ridha Allah turun. Perut dia kita tumpang 9 bulan 10 hari. Air susu dia masih mengalir hingga ke ujung jari. Jangan lawan dia. Dengan bunda, dengan emak, diam. Macam manalah emak saya ni ustaz, makanan dah ada di atas meja. Dia pergi pula ke rumah jiran bercakap, anak aku tu kurang ajar lah, dia tak bagi makan. Sakit hati kami. Kami bagi dia baju yang baru, cantik, mahal. Dia cakap pada orang lain dia pakai baju kuyak. Tengoklah anak aku tak ada bagi baju. Berapa umur mak awak? 80. Syukur awak sudah dapat hadiah dari Allah. 63. Awak dapat 80. 27 tahun lebih awak sudah dibagi pintu syurga. Jadi bagaimana kami menghadapi perempuan mak macam ini? Diam. Yang kedua, diam lagi. Yang ketiga, diam. Mak tua macam Quran buruk, dibaca tak dibaca, dibuang berdosa. Quran buruk, dibaca tak terbaca, dah berlubang banyak rayap, nak dibuang berdosa. Jadi macam mana? Jaga-jaga saja, lama-lama dia akan hilang sendiri. Manakala malaikat maut datang mencabut nyawanya, disitulah engkau baru sadar selepas dia tiada. Mana tempat tidur dia dulu? Mana tempat dia biasa makan dulu? Apa gulai yang dia suka dulu? Menetes air mata darah, mengulang balik, dia tak boleh hidup lagi ada di alam nyata. Barulah menangis mendatangi ustaz alim ulama. Ustaz, bolehkah saya bersedekah untuk almarhumah mak saya? Rasa hati dulu silap salah. Makin kuat tangis, makin dalam penyesalan, nampak tak sempat berbakti kepada orang tua. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang balik. Ridha Allah ada pada dia. Ilzam rijlaiha fa thammal jannah, kau jaga tapak kaki dia, surga di sana, kata Nabi. Jaga tapak kaki dia, surga di sana. Macam mana Allah bagi surga? Sebab Allah ridha. Kenapa tapak kaki dia boleh mendatangkan surga? Sebab ridha Allah turun kepada dia. Maka bila ingin datangkan ridha Allah, senangkan hati dia. Apa makan yang paling dia suka? Bagi. Dia paling suka musang king, bagi. Tapi lepas tu darah tinggi dia naik sikit je. Dia paling suka minum gula-gula, bagi. Tapi bila kita bagi, diabetes dia naik, kasih sikit. Apa maknanya? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan turun pada orang yang ada kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah hanya akan sayang pada orang yang ada rasa sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan turunkan kasih sayang untuk kamu. Ridha hanya pada orang yang ridha. Sayang hanya orang yang ada rasa kasih dan sayang. Tapi saya yakin dan percaya, kita subuh ini, kita duha ini, kita siang ini, hari baik, bulan baik ini, tentulah semua kita ini rasa ridha dan senang. Maka ridha dan senang kepada Allah itulah yang membuat semua datang.